doa restu kepada ayah dan mama. Pernikahan memang menjadi momen sakral dan penuh haru, termasuk untuk pasangan dengan keterbatasan fisik mereka masing-masing. Momen haru itulah yang terlihat pada video unggahan akun TikToker 12191 yang belakangan kembali diviralkan oleh Instagramer Bangsawan. Receh, pasalnya yang melangsungkan akad nikah di video tersebut adalah pasangan tunawicara, akad nikah, Isma dan Gugun. Kita doakan, semoga langgeng dan berbahagia selamanya, tuliset Bangsawan. Receh, Selasa 19/7/2022. Sementara perekam video juga mendoakan untuk pasangan yang sudah mengikat janji sehidup semati tersebut. Sakinah mawadah warohmah, ujarnya melanjutkan. Terlihat pengantin perempuan yang menggerakkan tangannya, membentuk sederet isyarat untuk memohon doa restu dari kedua orang tuanya sebelum membina rumah tangga dengan suaminya. Mohon doa restu kepada ayah dan mama, dan mohon ayah berkenan menikahkan dengan calon suami pilihan, ujar pengantin perempuan yang tampak cantik dengan pakaian serba putih tersebut. Semoga di bawah bimbingan doa dan restu ayah serta mama. Setelahnya agenda beralih ke prosesi ijab kabul yang dilakukan calon pengantin pria. Seperti sang istri, pengantin pria juga menuntaskan ijab kabulnya dengan bahasa isyarat dengan dibantu oleh seorang interpreter di perempuan di sebelahnya. Saya terima nikah dan kawinnya, ucap interpreter tersebut, mengartikan setiap gerakan pengantin pria. Dengan mas kawin 20 gram mas tersebut dibayar tunai. Momen ininya tanya bukan cuma membuat harup arah hadirin di pernikahan tersebut. Warganet yang ikut menyaksikan momen itu juga dibuat terenyuh dan mendoakan yang terbaik untuk pasangan tersebut. Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan anak perempuan saya, Yunia Kismatul Aziza, dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Binti Pak Yudiana Firmansyah dengan mas kawin 20 gram emas tersebut dibayar tunai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!